Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya, jumpa lagi bersama Yasin Service. Dan kali ini sesuai judul, saya akan membagikan tutorial cara cepat untuk mengatasi tegangan screen yang error ya. Jadi gejalanya yaitu gambarnya itu terang redup. Nah, screennya tidak bisa ngancing, screennya itu dol di dalam. Kita bisa atasi dengan menggunakan suntik tegangan screen dari kolektor horizontal kabel warna merah. Oke, bagaimana caranya? Langsung simak ya. Mudah-mudahan bisa membantu sedulur semua, terutama pemula. Untuk yang sudah master, bantu up dan like-nya. Ternuhun ya. Oke, langsung saja kita simak. Oke, kebetulan ini saya juga sedang mengalami kasus, yaitu tegangan screennya dol dulur. Ini mesin Cina, tegangan screennya naik turun, gambarnya terang redup. Dan saya sudah membuatkan untuk alatnya dulur ya. Perhatikan ini dulur, alatnya seperti ini saja. Nah, yang pertama yang dibutuhkan adalah resistor ratusan kilo dulur ya. Kita cari dari 200 kilo sampai 500 kilo. Nah, di sini saya ini memakai seri ini 220 dengan 120 kilo. Ini tadi sudah pas ya. Nah, terus kemudian dioda dulur. Nah, ini untuk diodanya kita bisa pakai dioda ultrafast ya, karena ini untuk pemakaian dari trapo switching ya, atau dari sana trapo switching. Jadi kita memakai dioda ultrafast. Kita bisa ambil dari copotan trapo switching atau dari ini tadi saya ambil dari dioda B plus dulur ya. Dioda B plus. Oke. Nah, seperti ini ya, cuma seperti ini. Jika sudah dapat, terus kita tinggal langsung eksekusi dulur. Nah, yang pertama adalah kabel screennya langsung kita potong dulur. Nah, potong seperti ini. Nah, sesuai selera, separuh enggak apa-apa, pendek enggak apa-apa. Ini tadi saya paskan dulur ya. Nah, ini terus ini screennya kita nolkan dulur ya. Kita nolkan screennya. Ini posisi sudah nol, dan ini nanti kita amankan ya, kita potong agak pendek lagi, kita isolasi biar aman. Selanjutnya, nah, komponen ini dulur, masangnya bagaimana? Masangnya di sini dulur. Ini kabel warna merah ini. Kabel warna merah dari kolektor regulator atau dari horizontal, regulator dari horizontal ya. Kita pasangnya yaitu resistor dulu ya, resistor yang nempel di sini. Nah, tunggu sebentar saya pasang. Oke dulur, sudah terpasang ya. Jadi ini resistornya duluan baru dioda. Cukup seperti ini dulur, simple sekali cara masangnya. Sudah. Terus bagaimana nanti kalau ada masalah? Masalahnya hanya biasanya itu gambarnya terlalu terang atau terlalu redup. Jadi untuk mengatasinya kita mainkan di R ini. Apabila gambarnya gelap maka kita kurangi R-nya. Apabila gambarnya terlalu terang cahayanya, bisa kita tambah lagi R-nya. Nah, 100 kilo lagi, tambah lagi 100 kilo lagi, menyesuaikan dulur ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan triknya bisa difahami ya, mudah kok caranya. Oke, mantap. Saya langsung pamit saja dulur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng untuk membantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas dulur. News.